السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العزوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منزوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita di dalam tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menggerakkan hati kita untuk menghadiri acara semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita Untuk bisa sampai ke tempat ini Itu merupakan suatu tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala masih meridai lisan-lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan suatu tanda bahwasannya lisan kita masih diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebutkan nama kekasihnya yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita yang hadir di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh hajat kita amin ya rabbal alamin salawat serta salam kita haturkan kepada manusia yang paling mulia manusia yang paling agung yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan pembacaan maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkumpulnya kita di dalam majelis ini kita selalu bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin acara di sini dimaksud pertama adalah maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah peringatan haul daripada Al Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habsyi yang mana beliau adalah pengarang daripada kitab Maulid Simtud durar yang sekarang sudah terkenal di pelosok dunia Habib Ali sudah dikenal semuanya ini sudah dikatakan oleh Al Habib Ali Habsi di masa hidupnya terkenalnya Maulid Habsi ini Terkenalnya maulid simtud duror, Ini sudah dikatakan oleh al-imam Ali bin Hussein al-Habshi, Di saat beliau masih hidup, Mengatakan kepada muridnya, Wahai muridku, Ketahuilah bahwasannya kelak, Maulidku ini akan dibaca, Dan akan dikenal oleh dunia, Maulidku ini akan sampai kepada pelosok-pelosok penjuru dunia, Dan Alhamdulillah, semua kita semua mendapatkan keberkahan daripada pembacaan maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Al Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al habshi Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini sebenarnya enggak panjang lebar kita sudah sering menghadiri majelis, kita sudah sering mendengarkan ceramah agama, kita sudah sering membaca Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya saya tidak panjang lebar, cukup kita akan mempelajari apa itu Maulid, apa itu Maulid. Kita baca, kita hadir Maulid dimanapun tempatnya. Jangan bicara soal berkah, kalau berkah sudah pasti berkah orang membaca sirah manusia yang paling membawa barokah yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Sudah pasti berkah. Barang siapa yang mau mempelajari sirah baginda Rasul, barang siapa orang yang mau mengenal baginda Rasul, barang siapa orang yang mau mengenal baginda Nabi melalui sirahnya, insya Allah akan dikenal oleh Nabi itu pasti. Ini adalah pelajaran daripada sirah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya istilah, istilahnya apa? Maulid akan tetapi, maulid ini adalah sejarah hidup baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana di dalam kitab maulid seluruh kitab maulid baik itu al barzanji baik itu syaraful anam baik itu maulid simtud duror baik itu diba baik itu syarabut tuhur baik itu diaulame lame banyak maulid itu semuanya menjelaskan tentang kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW alaihi wasallam semuanya itu menjelaskan tentang tentang bagaimana kehidupan baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ulama tahu, karena para aulia tahu bahwasannya kita umat baginda Rasul ini sebagian daripada kita itu tidak bisa mempelajari kitab-kitab sirah yang teramat sangat besar. Kalau saya mau cerita sirah tentang baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin tujuh tahun tujuh malam kita tidak akan pernah selesai membaca sirah Nabi. Itu sirah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak sejarah Nabi, dari sekian banyak kitab-kitab yang mengarang tentang sejarah kehidupan Nabi. Akhirnya para ulama, akhirnya para aulia menyusun menyusun ringkasan daripada kehidupan Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu bisa mengenal dengan susunan yang ringkas ini, bisa mengenal kepada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat susunan sejarah yang ringkas yang dibaca ini. Supaya apa? Kalau Umat Baginda Rasul Muhammad SAW kenal kepada Nabi. Kalau umat Baginda Rasul ini mengetahui sirah Nabi, maka umat tersebut akan menjalin tali kepada Nabi Muhammad SAW. Umat tersebut akan menjalin tali hubungan yang erat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah menjalin tali hubungan, apa kelak nanti diaumil kiamah? orang-orang yang mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau menyambungkan tali kepada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang lebih dulu diselamatkan oleh Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dulu mendapatkan syafaat daripada Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wassalam maka dari itu jangan pisahkan umat muslimin ini daripada nabi jangan pisahkan umat Islam ini daripada nabinya jangan pernah rusak akidah kita dengan cara menjauhkan dari nabinya kuatkan akidah kita kuatkan keimanan kita dengan cara mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri taula dan yang baik. Suri taula dan ini untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. suri tauladan yang baik bagi mereka orang-orang yang mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat bagi orang-orang yang kelak mendapatkan kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apa kuncinya? ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikuti jejak baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau mengikuti jejak baginda Rasul Muhammad. sallallahu alaihi wasallam maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yughfir lakum dzunubakum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an qul katakanlah wahai Muhammad in kuntum tuhibbunallaha jikalau kamu itu mengatakan kalau kamu cinta kepada Allah فتضيحوني, maka ikuti aku, Rasulullah. Maka ikuti aku sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ikut dengan Allah, kalau kita sudah mengikuti jejak Baginda Rasul, kalau kita sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, الله, maka Allah akan cinta kepada kalian. Setelah cinta apa, Wa cinta lakum setelah Allah sudah cinta kepada hambanya Allah ampuni dosa hambanya Tidak peduli amalnya sedikit Tidak peduli amalnya ini Walaupun dia ini sholatnya terkadang Masih ala kodril wajib Masih yang wajib-wajib saja Tidak memiliki banyak ilmu tentang agama Akan tetapi kalau cinta kepada Nabi Akan tetapi kalau mau ikut dengan Nabi Mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi bakum janji Allah adalah mengampuni dosa orang tersebut maka dari itu jangan sombong dengan amal maka dari itu apa banyak daripada ulama-ulama banyak daripada aslawnasholeh mereka itu memiliki cara tersendiri memiliki cara tersendiri untuk menyambungkan seseorang kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka dari itu orang-orang soleh itu selalu mengaitkan tiga hal di dalam mengajarkan seseorang. Selalu mengaitkan tiga prinsip ditanamkan di dalam diri seseorang. Yang mana kalau tiga prinsip ini sudah berjalan di dalam diri seseorang, insya Allah akan mendapatkan akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tiga prinsip ini? Yang pertama adalah cinta. Kalau mengatakan orang tersebut cinta kepada Nabi, maka orang kalau sudah mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia juga cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kekasih Allah? Nabi Besar Muhammad SAW, itu yang pertama. Yang kedua adalah baik sangka. Baik sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah poin besar di dalam kehidupan manu, manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis di dalam hadis kudsi Ana inda dhanni nabi masya Aku ada di dalam setiap prasangka hambaku terhadap aku Maka berprasangkalah terserah kamu Itu apa kata Allah subhanahu ta'ala kalau kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang ha maka hasilnya pun yang kita dapatkan akan baik kalau kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal yang kita dapatkan juga buruk karena apa Allah terdapat pada prasangka setiap hambanya yang ketiga al-ittiba' Yang ketiga adalah mengikuti jejak orang-orang yang sudah berhasil di dalam mengikuti jejak Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang berhasil seperti yang kita peringati haulnya pada malam hari ini? Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al Habisi mereka adalah beliau adalah orang-orang yang telah berhasil menempuh jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pernah cerita, ada riwayat bahwasannya di kota Sewon ini ada seorang raja yang yang namanya Sultan ini Sultan Al-Katiri dari bangsa Al-Katiri Suatu saat si sultan si raja jalan di tengah pasar mendapati seorang habaib min al sheikh Abu Bakar bin Salim daripada keturunan sheikh Abu Bakar bin Salim BSA baru Malak di pasar atau Malak ngemel ngemel di pasar setelah melihat kelakuan keluarga nabi tersebut apa yang dilakukan oleh sultan, yang dilakukan oleh raja adalah mengambil orang tersebut, diantarkan di dalam rumah al Habib Ali bin Muhammad bin Husain al Habshi, dianterin ke rumahnya Habib Ali, dan berkata raja ini kepada Habib Ali Habshi, wahai Habib Ali Habshi, ketahuilah ini adalah keluargamu, maka kewajibanmu sebagai keluarga adalah menyelamatkan orang tersebut. Alhasil, singkat cerita, si preman ini yang dari kalangan BSA bin Syahabu Bakar bin Salim diambil oleh Habib Ali dan dididik selama enam bulan. Selama enam bulan hafal Al-Quran, selama enam bulan hafal yang namanya kitab-kitab tasawuf, selama enam bulan tirakatnya hebat, sehingga, sehingga pernah suatu ketika ini murid setelah keluar enam bulan setelah keluar daripada pengajian Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al Habsyi pergi ke namanya Syeib Syeib itu di situ ada keturunan ada murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yaitu Habib Ahmad Maula Syeib setelah ini murid datang ke kuburannya Habib Ahmad Maula Syeib apa yang dikatakan oleh murid Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Habsyi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya ke sini berziarah bukan berziarah kepada batu akan tetapi saya hadir datang ke sini karena saya berziarah kepada murid daripada datuk saya Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya apa? Habib Ahmad Maula keluarkan suaranya dan keluarkan tangannya yang bisa dicium oleh murid daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Enam bulan jadi wali, enam bulan sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, enam bulan sudah diakui oleh Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enam bulan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mengikuti jejak Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang karena mereka mau mengikuti jejak orang-orang yang telah berhasil di dalam menempuh jalan ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu pesan saya di dalam majelis ini ini majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo jangan sekedar mencari berkah kalau berkah kita hadir maulid dimanapun insya Allah berkah akan tetapi apa? Ayo kita gali tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gali lebih dalam bagaimana Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan sehari-hari baginda Rasul, bagaimana ahlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah kita gali, setelah kita cari, kita telap, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu adalah buah daripada Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita ini mengikuti Nabi, kita pelajari akhlak Nabi, kita pelajari sirah Nabi, dan sudah kita ikuti, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan sampai nanti di akhirat. Kalau sudah kita ikuti akhlaknya Nabi, insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini sudah mengikuti Nabi, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Kalau kita ikuti Nabi, insya Allah Nabi pun akan kenal kepada kita. Jadi yang harus diambil daripada majelis maulid Nabi adalah hal-hal semacam itu adalah hal-hal yang harus diambil dari maulid Nabi adalah mengenalan sirah daripada Nabi besar Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, ayo kita kenali diri Nabi di dalam diri kita. Ayo kita gali tentang Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam siapa istrinya, siapa anaknya, siapa sahabat-sahabatnya, berapa jumlah perangnya, apa warna, apa warna rambutnya, apa warna jenggotnya, bagaimana wajahnya, kita kenali Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita kita sudah kenal betul kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa melihat kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengenal Nabi, kalau kita sudah mempelajari betul sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menutup kemungkinan hati kita selalu rindu kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita selalu merasakan rindu kepada sahabat-sahabat Nabi. Hati kita merasa rindu kepada keluarga Nabi. Ini akibat daripada sirah baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-sekali hei umat mukminin wahai umat nabi jangan sekali-sekali kita jauhi maulid nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam Jangan kita jauhkan keluarga kita, anak-anak kita daripada sirah baginda Rasul Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Karena apa? Kalau anak-anak kita kita jauhkan daripada sirah Nabi, kalau keluarga kita kita jauhkan dari sirah Nabi, maka Masa demi masa, waktu demi waktu akan hancur. Keluarga kita akan hancur, anak kita akan tertelan oleh fitnah zaman. Keluarga-keluarga yang tidak mengenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW, jadi ini adalah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah di dalam hati kita untuk bisa mengenali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan inayah taufik hidayah kepada kita. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang telah didapati mereka aslafuna salihun. Kita mendapatkan futuh seperti yang didapatkan mereka aslafun salihun khususnya yang didapatkan oleh Alimam Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Allahumma arham jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal wa la minna wa la ma'ana syaghiyan wa la mahruma. Allahumma fi man wa 'afina fi man wa tawallana fi man wa barik lana fi ma'atait wa ginna bi rahmatik شر ما قضيت هذا مني والعفو منكم كرها بهني على فقر مهم عفا بالله توفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله